Dulu emang zamannya kecil memang pelatih saya kebetulan mantan pemainnya Arema, jadi dari kecil memang pengennya ke Arema. Jadi ya mungkin salah satu klub tujuan saya dulu kan, cuma motivasi saya pengen mainnya di Arema. Jadi kalau dulu di Arema itu susah, pemain main di Arema kan pemainnya bagus-bagus, kalau nembus langsung juga susah. Jadi jalan satunya ya mungkin ke PSIS dulu, setelah ke PSIS dulu ke Persiba Balikpapan 2010, terus ke Persela Lamongan, setelah itu baru ke Arema ya. Setelah timnas U23 SEA Games baru bisa ke Arema. Klub paling lama Arema, saya 9 tahun di Arema. Yang klub yang lainnya cuma setahun, PSIS setahun, Persiba setahun, Persela setahun, terus ke Arema. Setelah itu ke Borneo ini cuma dulu. Jadi sukanya lebih kecenderung ke Arema kan ya, Aremania yang zaman dulu kan masih Aremania. Jadi sukanya pas kebetulan ada Mas Firman dulu. Alasannya kemarin ya mungkin ya ada sesuatu yang mungkin tidak cocok dengan manajemen. Terus ya mungkin kan saya dulu juga sudah pernah bilang saya bisa meninggalkan Arema ya mungkin kalau memang Arema belum membutuhkan saya. Berat sih meninggalkan Arema kan, keluarga juga di Malang. Soalnya ya, rumah di Malang, keluarga di Malang, seperti itu.